Oke, hari ini kita akan lihat lagu lama lagi, throwback lagi ke zaman dulu ya, lagu-lagu zaman dulu. Karena artis-artis Malaysia zaman dulu tuh banyak yang keren-keren. Banyak juga orang-orang yang nggak tahu ya. Termasuk aku juga banyak yang nggak tahu artis-artis Malaysia itu yang keren-keren ya. Tapi yang kali ini yang akan aku reaction ini, aku sudah tahu sebelumnya cuy. Yaitu adalah Kak Aisyah ya. Nah, ini adalah request dari Kak Zainul Itnain, mantap banget. Mas Anton minta react pula lagu Harapan Kecewa. Ini cover by Aisyah. Oh, ini cover ya dari Kak Aisyah ya. Sungguh menusuk kalbu dan menjeruk rasa. Siap. Siap. Ini dia cuy, lagunya ya. Harapan Kecewa Aisyah, 10 tahun yang lalu sudah diupload, sudah dapat tontonan 1,3 juta. Gila, luar biasa. Ini cover ternyata ya. Lagu aslinya itu lagu siapa? Oh, ini lagu aslinya itu Ahmad Jais ternyata ya. Kayaknya juga pernah aku reaction ya Ahmad Jais Harapan Kecewa ini. Oke, berarti aku sudah pernah dengar lagunya ini cuy. Tapi kalau versi Kak Aisyah belum. Nah, Kak Aisyah ini kan kemarin di AGL juga sempat aku reaction cuy. AGL 35 kemarin tuh trending banget. Nggak cuma di Malaysia dia trending, di Indonesia juga banyak yang nonton itu ya. Apalagi persembahannya Nabila Razali kemarin cuy. Sampai Indonesia pun banyak banget yang membahas tentang Nabila Razali kemarin cuy ya. Nah, kalau kita cek di snack video cuy, itu kita cari ya namanya Nabila Razali gitu. Nah, ini Nabila Razali banyak banget cuy. Tuh, di AGL juga kemarin ada cuy ini cuy. Nih. Wow. Trending banget cuy di Indonesia, banyak banget tuh video-video Nabila Razali sama AGL kemarin ya. Di snack video ini memang lengkap banget cuy. Kalian mau cari video apa aja, video-video yang sedang trending, sedang viral tuh, tinggal cari aja pasti ada di snack video ini cuy. Keren banget snack video ini cuy. Jadi kalau kalian belum install, install dong biar update terus ya. Gampang banget, tinggal download aja di Play Store atau di App Store ya kalau kalian pakai iOS. Tinggal klik 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 klik, pasti kalian jadi update terus cuy setiap saat. Nah, kayaknya langsung aja kita lihat ya request dari Kak Zainul Itnain, Harapan Kecewa dari Aisyah ini. Seperti apa kalau Aisyah membawakan lagu ini? Yuk. Indah. 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 Indah riek. Oh, aransemennya memang beda dengan Ahmad Jais kemarin ya. Wah, ini Melayu banget ya. Ahmad Jais juga kemarin Melayu banget cuy. Iya memang benar. Kalau cewek yang nyanyiin lagu ini lebih deep gitu ya, lebih dalam gitu ya, lebih sedih ya. Ini suaranya Kak Aisyah waktu masih muda ini cuy. Kerasa banget suaranya masih muda banget ya. Beda dengan suaranya yang sekarang cuy. Asik. Ya, aransemennya lebih mantep ya. Iya kan ya, kalau versinya Ahmad Jais kalau nggak salah ya, aku agak lupa-lupa ingat gitu. Versinya Ahmad Jais itu aransemennya memang Melayu-Melayu tapi nggak begitu banyak instrumennya yang di musiknya tuh cuy. Kalau versinya Kak Aisyah ini bagus banget instrumennya ya, clear banget gitu, enak banget. Jadi sedihnya tuh sedih banget jadinya. Oh, enak juga dia nyanyi Melayu ya. Cuma sayang banget ini lirik video ya, bukan MV gitu. Gak ada cuy di YouTube, cuma ada lirik videonya ini aja cuy. Ternyata liriknya ini panjang juga ya. Kemarin Ahmad Jais itu aku gak begitu perhatikan liriknya, jadi gak kelihatan panjang.
lagunya bagus. Memang ini menusuk jiwa ini. Enak banget dia nyanyinya. Liriknya ini sedih betul ya. Liriknya ini sedih betul cuy. Kalau kita baca benar-benar liriknya tadi, wah dalam betul ya. Ini kalau orang lagi sedih, dengar lagu ini bisa sedih sepanjangan dia. Gila. Koma 3 juta kali ditonton. Lebih banyak lagi daripada versi originalnya ya. Versi Ahmad Jais nggak sampai 1,3 juta. Rata tek 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 itu. Apa namanya ini? Lupa aku. Suaranya Kak Aisyah masih muda banget ya. Enak suara dia ini. Ada ininya, hatiku yang terluka mengenangkan saat-saat manis dan pahit kita bersama, dan apa yang kurasakan sekarang ini hanya harapan kecewa. Asik. Ingat sama mantannya ini yang bikin lirik video ini. Oke lah. Memang versi Kak Aisyah ini lebih dalam cuy, lebih dapet ya. Bukan lebih dapet ya, lebih apa ya, lebih menusuk lah ya. Lebih menusuk karena yang nyanyi ini cewek cuy. Kalau cowok dibandingkan cewek nyanyi lagu ini kayaknya lebih memang bagusan cewek cuy ya. Kalau versi Ahmad Jais kemarin lebih kelam aja gitu, kelam. Dan karena itu soundnya masih sound lama, sound system masih lama gitu. Jadi gak terlalu clear gitu kan suaranya. Tapi dua-duanya oke sih. Cuma yang paling dalam, yang paling dapet kalau menurut aku Kak Aisyah memang. Covernya pun lebih tinggi kayaknya view-nya dari versi originalnya ya. Mantap Aisyah ini, waktu masih muda mantap banget suaranya Kak Aisyah ini ya. Yang penting rasanya mantap. Ya itu dia tadi request dari Kak Zainul Itnen ya. Terima kasih sudah request lagu ini. Jangan lupa juga ya follow akun aku Indorek Management di Snack Video ya. Aku akan update juga video-video yang terbaru di Snack Video itu ya. Oke. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace, love and respect from Indonesia. Ciao. Walau di mana berada, ingatku dalam doamu. Hiasilah hati dengan cinta suci. Seribu tahun lalu.